Satlantas Polres Boyolali pada hari ini Selasa 18 Januari 2022 melaksanakan kegiatan pemusnahan knalpot brong yang menjadi barang bukti tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana bunyi pasalnya adalah setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.